dirasakan oleh umat sebagai pesantren yang didirikan oleh seorang pejuang, Brigjen Kiai Haji Samoen, untuk terus mengabdi untuk umat dan bangsa ini. Lahannya sudah mahal ya, pengembangan sudah tidak mungkin. Kita doakan semua, semoga apa yang disambung cita-citakan oleh Pak Ali Mujahidin, Ketua Umum PGRI bisa tercapai dengan segera. Amin. Amin. Akhirnya juga sama sebagai alumni.